Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purang dua musim kawan, tanpa dibongkar. Sudah banyak yang mulai tumbuh, walaupun belum semuanya. Ini isinya sekitar 6.000 pokok. Dan untuk jaraknya ya lumayan rapat ini. Berhubung ini di sawah, harus dibuatkan parit seperti ini agar tidak menggenang airnya. Jadi seperti ini. Dan untuk porang yang tidak dibongkar biasanya tumbuhnya memang agak terlambat ya, daripada yang dibongkar. Jalan-jalan sobat, sini sudah ada yang mekar dan juga masih banyak yang masih kuncup. Dan ini mungkin sekitar 1 bulan lagi sudah mekar semuanya. Dan ini lokasinya di sawah. Nah, di sana sawah semua. Dan untuk lahan ini memang sengaja tidak ditanami padi. Mudah-mudahan tahun depan harganya membaik. Ya, cuma berharap kawan. Siapa tahu tahun depan harganya bisa tembus 5.000. Soalnya sebenarnya ini sudah banyak yang menyerah. Kalau di tempat saya sih, yang dulu nanam 50.000 pokok, 100.000, sekarang sudah loyo, nanamnya dikit. Gak tahu kalau di tempat Anda gimana. Ini sepertinya kalau menurut saya peluangnya masih besar untuk tahun depan. Soalnya pasti sudah banyak yang berkurang. Dan otomatis kalau barang sedikit harganya pasti mahal. Los masih penting nandur. Payu rapayu penting nandur. Pikir carry los penting. Murah dewe. Dan sepertinya sudah mau adzan maghrib, ini waktunya pulang. Oke sobat, sekian dulu video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.